Cara bikin link WA di bio Instagram yang bisa menuju chat langsung. Nah, ini buat teman-teman yang lagi bingung gimana caranya, bisa tonton video yang aku bagikan ini ya. Mungkin teman-teman sekarang ini lagi membangun usaha atau nge-branding diri sendiri, jualan tas misalnya, atau jualan baju, jualan elektronik, dan lain sebagainya, dan ingin memberikan kontak di bio Instagramnya berupa nomor WA gitu ya, tapi ketika diklik itu bisa menuju chat langsung ke WA-nya. Nah, ini ya caranya akan aku bagikan teman-teman, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu subscribe channel ini. Oke, langsung aja, karena kita akan membuat link WA-nya itu di bio Instagram, maka sekarang buka dulu Instagram-nya ya teman-teman. Terus kemudian di sini pilih profil di bagian pojok kanan bawah, kemudian masuk ke halaman beranda profil seperti ini. Nah, di sini silahkan pilih edit profil ya teman-teman. Nah, sebelum kita membuat linknya, sekarang kita atur dulu bionya ya. Kita akan membuat bionya terlebih dahulu. Klik di bio, terus kemudian kita masukkan kata-kata yang mengarah untuk bisa ngeklik link yang kita buat nanti ya. Misalnya lanjut ke WA, lanjut di WA gitu ya misalnya. Nah, terus kemudian kita kasih emoticon ya, atau tanda tunjuk gitu ya. Kita cari dulu teman-teman, yang mana ya, yang ini ya teman-teman. Nah, kayak gini misalnya. Terus kemudian kalau sudah diklik centang ini. Nah, ini bionya sudah kita setting. Terus kemudian kita akan membuat linknya atau tautannya. Nah, ditambahkan bawah ini teman-teman ya, tambahkan tautan. Klik aja, terus kemudian di sini ada dua pilihan ya. Tambahkan tautan eksternal, terus kemudian tambahkan profil Facebook. Tentu saja pilih yang tautan eksternal ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini silahkan buat judul dulu. Judulnya hub di WA misalnya. Nah, kayak gini contohnya teman-teman. Terus kemudian URL-nya ketikkan http terus titik dua ya teman-teman, titik dua, habis itu garis miring dua kali. Nah, seperti ini. Terus WA titik mi. Nah, terus kemudian garis miring, habis itu ketikkan nomornya. Nah, di sini bukan pakai 08 ya, tetapi 62. Nah, seperti ini. 628 terus nomornya ya. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Terus kemudian kalau sudah diklik centang. Nah, setelah itu tinggal kembali aja. Maka di sini settingannya sudah ditambahkan ya. Ini tautan, ini ada satu. Kemudian kembali aja teman-teman. Linknya sudah jadi, sekarang kita coba ya. Ini kalau diklik dia akan menuju chat langsung. Nah, seperti ini. Terus kemudian dia akan ada pop-up, kemudian dilanjutkan. Nah, akan masuk ke halaman chat langsung seperti ini ya teman-teman. Wah, mantap kan? Gampang bukan? Nah, oke teman-teman, untuk linknya, untuk link WA ini sebenarnya bisa kita pendekkan ya. Bisa pakai bit.ly atau yang lainnya. Itu tadi tinggal dikopas aja, terus kemudian buka website bit.ly, terus kemudian dipastekan nanti kita dapat link pendeknya. Nanti nomornya ini nggak kelihatan ya. Tapi saya rasa daripada ribet ya teman-teman, mending kayak gini aja udah cukup sih. Oke, mantap ya teman-teman, gitu aja, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye bye.